saat ini dari perjalanan kita ternyata kita berubah haluan karena ada salah satu wisata yang belum pernah kita kunjungi namanya Warung Desa ya. Warung Desa itu nggak tahu di sana itu apa aja ya. Yang jelas baru kali ini Trader Kampung mau kunjungi Warung Desa. Mudah-mudahan tempatnya eksotis, bagus dan ramah dengan kocek ya. Oke, kita ikuti ya. Silakan ikuti perjalanan kita. Salam Trader Kampung. Guys, jadi kita beli mie kuning-kuning. Kuning. Kita akan ke Jalan Auro Industri, Jalan Raya Kabupaten. Padahal lo keras seperti ini. Panas banget nih. Halo teman-teman, saat ini kita sudah berada di Warung Desa ya. Tahu ya, nanti ikuti perjalanan kita. Iya bos.
Yum. Lagi. Ya inilah kesenangan kita di hari ini ya, teman-teman. Ternyata warung Deso ada wahana berenang anak-anak. Jadi nanti setelah ini kita nanti makan di atas. Saat ini kita sudah naik di atas nih. Tadi di bawah berenang ya. Saat ini kita nikmati sarapan malam, makan malamnya. Setelah itu kita akan balik ke Surabaya. Next time kita akan bikin review wisata yang lebih ciamik ya. Yang jelas kita cari yang murah, meriah, ala trader kampung. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mantau ngikutin channel aku. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu. Oke, sahabat trader.